Halo, jumpa kembali pada pertemuan yang ke-13. Karena pertemuan kita ini nanti berakhir sampai 17. Ya, ini sudah sampai 13 sehingga 3, 4, 4 kali, tinggal 4 kali lagi pertemuan. Nanti Anda semua para pasis ant 2 bisa praktek di simulator di kampus ya yaitu di gedung Delta lantai 4 nanti langsung menggunakan simulator kira-kira begitu walaupun tidak mungkin satu persatu tapi paling tidak grup per grup nanti akan latihan olah gerak di simulator dengan skenario yang sudah saya buat ada empat skenario nanti kira-kira demikian baiklah kalau gitu saya lanjutkan pertemuan 13 ini yaitu mengenai menyandarkan kapal di konvensional multi buoy mooring yaitu secara khusus di terminal Pertamina Sibolga kalau anda sebagai nakoda di kapal-kapal kecil ya mungkin kapal di bawah 10 ribu masuk-masuk Sibolga menyandarkan kapal tanpa ada pandu di konvensional multi buoy mooring. Ini contohnya. Kapal nanti diikat seperti ini ya dengan buoy 4 1 2 3 4. Kalau kemarin teori pendekatan CMBM si ini sudah saya tunjukkan, tapi ini benar-benar eh, praktis apa yang dilakukan ketika menyandarkan kapal di Bui Sibolga, Pertamina Sibolga. Nah, ini juga nampaknya sudah saya jelaskan mengenai mooring Bui daripada konvensional Bui, dengan kelengkapannya semua sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, maka di sini saya tidak saya ulangi lagi untuk menghemat waktu. Inilah contohnya Ini ada Empat bui, satu Dua, tiga Empat, jadi kapal ini Nanti diikat Di empat bui ini dengan menghadap eh, Kebalikan Dari ketibanya ini Ya tiba, kemudian Lego jangkar ya, Kapal masih Maju pelan ya, Di area terus Kapal Mutar ya karena ditahan oleh jangkar kemudian kanan mesin maju ya kapal mutar kemudian stop dan digerakkan mundur kapal yang mundur beritanya akan bergerak ke kiri ini contohnya ya berkiri stop mesin kapal bergerak mundur ya ini mundur. Kemudian ada mooring boat yang akan mengambil tali dibawa ke bui yang sebelah kiri belakang, ya, kira-kira demikian. Nah ini mooring boatnya ngambil tali, baru dibawa ke bui yang belakang kiri, dimasukkan di kaitnya, ya, baru mooring boat kembali mengambil tali yang sebelah kanan belakang ya dibawa ke bui sebelah kanan belakang ya bui tali belakang kiri kanan sudah sampai di bui kemudian motor boot mengambil tali yang yang di depan sebelah kanan dulu ya dia bergerak ke sebelah depan kanan baru bawa tali Dibawa ke bui depan kanan, ya. Di sini, ya, tali sudah sampai, ya. Belakang bob terus, ya. Baru mooring boot membawa tali yang sebelah kiri depan ke bui yang sebelah kiri, ya. Kiri depan ini contohnya, tali belakang sudah kencang karena bob oleh kru yang di belakang. Panjangnya tali ini sudah ditandain dengan menggunakan cat atau tali ya ada merkah bahwa nanti tali-tali itu dibob sepanjang sudah sampai di merkah itu di stopper ya tali jebelit ini contohnya ya kiri kanan sudah terbelit ya sudah kencang maka yang di depan ya Tali depan kiri kanan dikasih kencang, ya ini mooring boat kembali ke stasiun ke pangkalannya tali dikencangkan kapal sudah diikat ini contohnya untuk yang berlabuh di Sibolga teori CBM ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang kedua kalau tidak salah namun ini secara praktis yang pernah saya alami ketika saya bertugas sebagai nagoda di Pertamina membawa kapal sandar di CBM Sibolga. ya ini e, caranya yang pernah saya lakukan baru berikutnya e, mooring boat dengan membawa mooring gang datang untuk memasang e, ya memasang selang yang diambil dari dasar laut ya kemudian disambungkan dengan kerit kapal diikat dengan manipul kapal ini yang persatu nah, ya, ini dua-duanya sudah diikat artinya kapal siap untuk loading atau discharging ya cargo hose connected ya artinya selang-selangnya sudah diikat di manipul kapal. Kapal siap untuk bongkar atau muat. Inilah salah satu contoh olah gerak praktis yang pernah saya lakukan di CBM Sibolga. Kira-kira demikian. Ya, baru apa mulai bongkar, ya. Untuk itu selamat mencoba apalagi kalau Anda nanti sebagai nakoda masuk di subolka, paling tidak sudah tahu eh, area tempat pelabuh di CBM itu. Ya, untuk itu pertemuan 13 ini saya stop, saya kiri. Ya, sampai jumpa nanti di pertemuan yang ke 14. Mudah-mudahan bermanfaat.